Oke, halo guys, balik lagi bersama gue ya di channel Zaref Moba. Kali ini kita bakal main duo, cuy. Lumayan agak suram sebenarnya kalau match main duo itu ya. Duo, trio. Tapi trio masih mending sih, guys. Daripada duo ya. Kalau trio yang penting tiganya itu bisa main semua gitu. Yang duanya sih yang penting nembek-nembek aja nggak masalah gitu, walaupun sedikit agak oleng ya biasanya. Kalau dua ini agak berat cuy, kalau misal tiganya nggak bisa main ya. Apalagi kalau buat dark sistemnya itu ditemuin sama full squad gitu, kayak kemarin gitu ya. Pas gue main dua ketemunya full squad Navi cuy, gila. Gue mau main lubu cuy. Oke, kunci aja lubunya. Bosan juga cuy main kan moku ya. Ini gua lubu jungler nih. Oh enggak, Eradiasnya dia jungler. Nggak pakai apa ini? Gua main jungler lagi kah? Enggak. Nggak main apa ya guys ya? Perisai suci ini kali ya guys. Kalau yang pembalasannya agak susah cuy. Kalau semisal kita lagi buy one tiba-tiba musuhnya mundur ya. Tapi nggak apa-apa sih, enak juga sebenarnya. Main safety aja ya, pakai perisai. Jadi kalau semisal darah kita lumayan agak berkurang gitu ya, tinggal sedikit, tinggal nyalain aja shieldnya. G Excel Royco. Masakonya mana bang? Royco doang nih. Rivalnya nggak ada kan? Mikuchan, Alek Pratama. Ini perdana nih guys, gue main lubu nih. Yang kerasnya dua sih, lumayan lah. Welcome to Heroes Arise. Kalau yang kerasnya cuma satu doang pusing cok. Sumpah, kayak pas gameplay sama Shinafu itu ya, yang kerasnya cuma satu biji anjir. Puyeng juga gue. Aduh, aduh. Ini lagi magenya kesini, astaga. Gimana gila lah, kamu aneh-aneh aja itu. Oke. Nggak dikasih lagi kan, SD-nya jadi nggak level 2 gue. Magenya lihat nggak gue di sini? Respon cuy, pas misalnya dia datang dari tadi bisa sih. Dapat nih, dapat tuh, dapat tuh. Gini aja guys, pakai skillnya. Double kill, oh enggak. Kau pikir tuh double kill cuy? Atasnya bagus itu free farmnya guys ya, kita nggak tahu siapa yang jagain, malah MM yang jagain. Udah ya, udah lah ya,
kita bakal ke Gotland ini kali. Ini gue pula. Masa dikejar kan? Biarin aja. Minervanya yuk. Bisa gak ya guys? Bisa lah. Masih gak bisa. Fighter lawan MM ya guys ya. HP sama armornya beda jauh cuy. Apalagi lubu ini ya. Kalau buat ultinya dia kan ini tambah buat physical magic sama defense-nya. Buat armornya itu tambah lebih tebel gitu cuy. Bisa sih lawan ini manusia. Kan gue ulti aja guys, aduh kelihatan ini. Ngapain kau? Kita ambil buffnya dulu cuy, mumpung nganggur gitu ya, nggak ada yang punya. Nggak dapet cuy, nanti dong gua. Tolong, help nih. Mage nyanteng banget guys farmingnya. Gebukin terus bang, gebukin terus ya sampai hancur ya. Nyanteng banget di atas. Kalau misalnya ini refleksnya bagus, dia bakal nyamperin guys, banyak turun sama ulti gitu ya. Kita itu pengen ngerusuin Tenmokunya cuy. Bisa dibilang musuhnya lumayan ini cuy. Kalau dari segi nyatin mapnya gitu ya. Ini lagi nih. Duel bang, duel. Oke, gak usah diduel, ini sekalian. Sekalian nih. Mati itu harusnya magenya. Nice. Ini udah gak kuat sih. Gak kuat. Aduh. Kalau semisal di belakangnya sih nggak mungkin mati ya. Magenya pastinya yang mati cuy. Wah gila, gigih sekali kau bang. Minervanya agak lain. Aduh. Enak padahal itu sekarat semua ya guys ya. Apalagi buat skill satunya Minerva kan bisa mencar ya buat panahnya gitu ya. Gak pakai spell doang loh, gue yang TB-in sampai sekarat gitu. Agak mati misalnya. Itu manggilnya mungkin lagi sih. Ini buffnya dari tadi nganggur terus ya, kagak ada yang punya ini. Gebukin terus bang, gebukin terus manggilnya nggak apa ikhlas tuh. Nice.
Aduh, kalau tes saya kemajuan itu. Nggak kena, guys. Di ulti nggak tuh? Di ulti kena gue rate-nya tuh. Kasih tau bang, di duel aja bang, itu bang. Teruskanlah perjuangan anda. Ayo lho, ayo lho, ayo lho. Gak berani cuy, tembaknya. Agak susah aja buat ngejar ten mob-nya ini ya. Mantap. Kedua ya guys ya. Lumayan gitu kan. KS. Makas dulu cuy. Kita def nih. Nggak jebol ini cuy. Farming lagi. Saya maksudnya pada main tower cuy. Jauh semua ya rata-rata maginya cuy. Pulang dulu guys. Ingat bidin di rumah guys. Offset lagi dong bang, lebih offset lagi bang. Iya. Yeah. Mana, sini. Apa guys? Kita dapat kakek legend ya. Ini buffnya nganggur lagi nggak nih? Enggak guys, ini offset nih guys. Ayo gak suka nih kalau ada player yang offset kayak gini. Oke, dapat dua ya guys ya. Kabur, ampun kek. Aku nggak megang-megang cucumu kek. Manjay kencengnya larinya dia cok. Kayak habis ngambil nasi kota hari Jumat ya. Nah ini nih ada orang nih guys. Hajar. Aduh. Untung gak mati guys ya. Untung kita bikin palu cuy, jadi ada hasilnya gitu ya. Saudara sekarat. Kasih paham dia bang. Direknya bang. Dapat lagi cuy, lumayan. Mari kita sentau ya guys ya. Soalnya tadi masih ada hyper yang berkeliaran cuy, punya musuhnya ya. Emang ada buirek gitu. Jadi ya agak sedikit gimana gitu ya. Cuan-cuan mang cuan cuy. Buat nambah-nambah kill ya. Mid-nya susah banget cuy dijebolin itu.
Karena mereka hero-hero jarak jauh semua ya guys ya. Oke, langsung aja game break. Langsung kita masukin aja ya guys ya. Nah, 4 kali bang. Oke, ini buffnya nganggur lagi nih guys. Oke, okay. Lumayan dapat buff gratis gitu ya. Free ongkir. Ah, nggak mati guys. Tolong, tolong. Agak mati guys. Santai aja gitu. Skill kita itu banyak ya guys ya. Pakai acara flicker lagi ya. Kalau ada flicker mati itu guys. Dor. Wah, jangan mati sentor. Ah. Udah, end ya guys ya. GG sentornya cuy. Padahal pengen ini cuy, nyulik si itu ya, si simbah-simbah itu. Oke, menang lah ya guys ya. GG. Kita lag dulu batin timnya. Oke. Mantap lah guys ya, first time pakai Lubu ya. Oke, mungkin segini dulu aja guys buat gameplay gua kali ini ya, pakai Lubu. Kalau kalian suka dengan gameplaynya bisa kalian like dan juga subscribe-nya ya guys ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian guys. Oke. See you in the next video guys. Bye bye.